Selamat mendengar Radio Bayu Asli FM pada hari yang ceria ini. Di sini kita akan mendengar temubual dengan pengguna setia minyak kelapa dara Bayu Asli. Bersama kami ialah Encik Muhammad Ruzi bin Suratin dari Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum Encik Ruzi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Tuan Cik. Ya, selamat datang ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih Encik Ruzi kerana ya, bersama kami pada hari ini. Okey, Cik Ruzi. Dah berapa lama jadi ahli Bayu Asli ya? Okey, untuk secara umumnya saya telah menjadi ahli Bayu Asli. Okey. Sejak daripada Oktober 2008. Oh, Oktober 2008. Okey. Okay. Pada masa itu sebenarnya saya mencari-cari suatu produk yang boleh di ketian kepada atau alternatif lah. Okey. Sebab produk yang sedia ada saya rasa harganya mahal. Okey. Sebab saya mencari produk untuk kesihatan. Okey, baik. Okey. Secara tak langsung saya terjumpa produk Bayu Asli ni di internet. Okey. Walaupun sebelum ni saya pernah menggunakan minyak kelapa dara, tapi bukan dari Bayu Asli lah, daripada produk tempatan. Okey, baik. Dari Johor, dari Labuan, tetapi tak adalah seistimewanya daripada Bayu Asli ni. Oh, terima kasih. Okey, sebelum ni ada okey, baik. Terus. Produk pertama yang saya beli daripada Bayu Asli. BCO 31. Okey, baik. Okey. Minyak kelapa dara asli. Dan kapsul habatus soda. Okey, baik. Itu tiga produk pertama yang saya mula-mula saya beli dan saya amalkanlah. Saya guna pakailah. Okey, Encik Ruzi. Sebelum ni ada pernah mengalami apa-apa masalah kesihatan dari segi luaran ke ataupun dalaman? Okey. Untuk diri saya rasa tak ada sangatlah. Okey, baik. Okey, mungkin saya menjurusan ni kepada isteri saya. Okey, baik. Sebab beliau ada mengalami penyakit eczema. Oh, okey. Iaitu baik. Penyakit kulit . Yang mana kalau kita makan tak jaga, contohnya dari segi makan ayam ke, okay, makan seafood, kulit tu akan kemerahan dan menjadikannya menjadi struktur kulit tu tak cantik lah. Oh, dia gatal tak? Dia gatal. Oh, okey, gatal. Bila gatal dia berair. Berair tu dia, kalau berair tu dia boleh merebak lagi ke tempat yang lain. Oh, lama dah ya? Itu sebenarnya penyakit tu dah lama dah. Dia datang dan pergi, datang dan pergi. Okey, baik. Sebelum tu kami dah buat treatment lah di Hospital Swasta di Shah Alam ni. Okey, baik. Dia diberilah 3 peringkat ubat sapuan. Okey, baik. Ubat sapu jenis lotion, 3 peringkat. Sampai ke peringkat yang ketiga pun masalahnya penyakit tu tak hilang. Oh, sampai peringkat ketiga ya? Sampai begitu kali dah. Jadi yang merawat beliau tu mengsyorkan buat injection. Okey, baik. Jadi umum tahulah kalau injection tu ada kandungan dadah kan? Okey, baik. Okay. Bila injection, dalam masa 2-3 hari dia akan hilang serta-merta. Okey, faham. Penyakit tu akan hilang, kulit tu akan cantik. Akan tetapi, itu di luaran ni, dalam kita tahu kan. Okey, baik. Akan tetapi, kalau kita makan seafood balik, kita makan makanan yang gatal-gatal, macam ayam, seafood ni, okay, dia akan kembali gatal dan penyakit tu akan datang semula. Okey, jadi Encik Ruzi gunakan produk apa ya untuk mengubati penyakit eczema tu ya? Okey, bagaimana yang tertera di dalam web Bayu Asli? Okey, baik. Saya syorkan kepada saya mengamalkan produk pengambilan kapsul habatus soda. Okey, kapsul lagi. Okey, kapsul soda. Kemudian itu untuk pemakanan kita lah. Okey, baik. Jadi sehari makan 4 biji pagi, 4 biji malam. Okey. Dan kita sapu dengan minyak kelapa dara. Di kulit yang terkena infection tu, kita sapu dengan minyak kelapa dara. Berapa lama ya gunakan produk tu? Berapa lama? Alhamdulillah, macam sebulan tu. Okey. Kulit tu dia kembali ke keadaan asal. Oh, okey, baik. Okey, dia maksudnya kuman-kuman tu mungkin dia dalam tu dah mati dah. Okey, baik. Di luar pun dia struktur cantik. Masuk bulan yang kedua tu. Okey. Alhamdulillah kulit tu dah kembali anjal lah. Cantik, tak ada cacat cela, tak ada kesan parut pun. Kesan parut pun tak ada ya? Kesan parut pun tak ada. Wah, ini ajaib ni. Itu yang menakjubkan. Itulah kesan selepas gunakannya ya. Itulah dia
powernya minyak kelapa dara kan. Berapa lama tadi yang gunakan tu? Sebulan ke dua bulan ke macam tu? Kira sebulan tu dia menghilangkan apa dia masalah. Okay, maksud 2 bulan tu kulit kita kembali asal lah. Kulit tu kembali cantik lah. Kulit tu cantik lah macam kita tak ada kena luka-luka pun tak ada lah. Okey, baik-baik. Tadi cara gunakannya pun dah bagi tahu kan. Satu hari satu hari tu kita makan kapsul sehari 8 biji. Okey. Okey, kemudian pagi tu kita sapu minyak, pagi lepas mandi sapu minyak di kawasan yang kena eczema tu. Okey. Kemudian malam tu sekali lagi lah sebelum tidur kita sapu lagi. Okey, baik-baik. Jadi kita buat rawatan dalaman dan luaran. Okey, Cik Ruzi ni gitu, cara jujur ya. Ini nak tanya pasal pandangan. Apa pandangan ataupun komen Cik Ruzi tentang minyak kelapa dara keluaran Bayu Asli? Okey, untuk minyak kelapa dara Bayu Asli ni, ini secara umum di Malaysia lah ya. Okey, baik. Saya pernah membeli produk minyak kelapa dara ni sebelum saya jumpa dia berada sini daripada Johor. Okey, baik. Okey. Yang dari Johor ni, okey. Tetapi sampai satu ketiga, dia akan mengeluarkan bau yang bau tak selesa. Bau tak selesa, okey. Baik. Tak selesa. Kalau ada orang sebelah pun, sebab bau badan awak tengik dah. Jadi gitu. Kita tak selesa. Ya, ya, ya. Kemudian saya ada dapat daripada Labuan. Okey. Produk minyak bayu asli juga. Tapi harganya kurang kompetitif. Harganya kurang kompetitif. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan kaedah untuk kita pun agak sukar. Okey. Berbanding dengan bayu asli. Okey. Produk harga produknya amat kompetitif. Okey, baik. Dengan yang mampu belilah. Okey, baik. Okey. Kemudian cara penghantaran produk ke rumah kita itu yang paling penting. Lagi mudah ya. Lagi mudah. Okey, terus hantar ke rumah ya. Saya tunggu menghargai Bayu Asli. Okey. Dan amat menakjubkan hantar hari ini apa ni order hari ini itu dah sampai rumah. Order hari ini itu dah sampai ya. Fantastic. Fantastic. Okey. Kalau company lain yang saya dengar lah orang order barang kan, dia minta charges lagi. Tapi Bayu Asli bagi free sampai rumah anda. Alhamdulillah. Itu yang bestnya. Okey, jadi Cik Ruzi, terima kasih atas testimoni tadi. Sekiranya nak hubungi Cik Ruzi, macam mana caranya? Okey, untuk pendengar di luar sana. Ya. Okey, anda boleh menghubungi saya di atau call saya ataupun SMS saya di nombor handphone saya. Okey. 016-3022 okey 725 okey. Saya ulangi 016 3022 725 okey. Dan okay, siapa yang untuk mereka yang selalu di internet, okey, baik, boleh menghantar ke email saya smr _ okey cap okey ri okey @yahoo.com okey. Saya ulangi, email saya smr _ okey capri 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 okey @yahoo.com. Okey. Ada blog so, yang boleh kita layari ke? Saya pun baru upgrade untuk sini. Okay. Ada blog saya. Alamat blog tu apa? Alamat blog saya www. Okey. .blogbayuasli. Okey. .com. Okey. /intanfarah. Intanfarah ya. Saya ulangi www. Okey. .blogbayuasli. .com. Ya. /intanfarah. Okey, baik. Terima kasihlah Cik Ruzi. Okay. Sama-sama. Kerana memberi testimoni kepada kita ya. Ya, saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.